Lembu korban tempat saya hanya seekor. Mana lebih abab? Diberi pakai miskin atau masak dagingnya? Semua jemaah boleh rasa. Ha, baik. Dia kata lembu korban seekor jadi tempat dia. Jadi hak mana lebih abab? Beri daging korban yang mentah-mentah beri kepada orang miskin atau masak supaya semua ahli qaryah dapat makan sama-sama? Daging korban haram tidak diberikan kepada orang miskin dan tidak sah. Nah, masuk korban buat BBQ. Ramai? Ramai kan? Dia masuk korban sebagian, dapat 9 kilo. Bang, oh, untuk dalam peti sejuk dia, 3 kilo, lebih 8 kilo, BBQ. Panggil kawan-kawan pejabat apa semua. Kau makan. Bang, tak sah korban. Ha, nak pergi? Pasal apa? Pasal bodoh. Pasal apa bodoh? Tak mengaji. Itulah pasal. Daging korban wajib beri yang mentah kepada orang miskin. Tak bagi tak sah korban. Apa tujuan korban? Tujuan korban ialah menyembelih binatang yang tak mampu disembelih oleh orang miskin. Lalu dagingnya diberi kepada orang yang mereka tak mampu membelinya sepanjang tahun. Siapakah mereka ini? Orang miskin. Kita korban tak beri orang miskin. Makan ahli qaryah. Bodoh dari Syiah. Faham lagi? Faham? Korban bukan untuk kita. Nabi korban dapat seekor unta daging dipegang dengan setapak tangan saja untuk keluarga Nabi dan Nabi makan. Yang lain semua orang miskin. Kita korban setapak tangan untuk orang miskin, satu besen buat balik rumah. Itu mazhab Ayah Peng. Yang boleh begini. Kita dapat 9 kilo harus, harus buat 3 tompok. Setompok 3 kilo, setompok 3 kilo, setompok 3 kilo. 3 kilo sedekah orang miskin sebagai wajib, 3 kilo untuk yang bukan miskin, kawan-kawan ahli qaryah, kawan pejabat, 3 kilo kita makan sendiri. Itu harus, tapi kurang pahala. Yang paling banyak pahala sedekah sunnah, iaitu Nabi buat. Sebeseng, ambil satu tangan, perak masuklah lagi, angkat begini, banyak mana lekat, itulah Nabi dan keluarganya makan. Banyak mana lekat, 1 kilo atau 2 kilo, itulah untuk kita buat balik dan anak bini kita makan. Faham? Selebih sebeseng, orang miskin. Itu sunnah Nabi SAW. Faham?